tapi secara syariah, secara agama kita ketahui itu, kawan-kawan. Lebih ironisnya, ini terjadi di daerah Banten saja, kawan-kawan. Tidak ditetapkan undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, penyamarataan antara SHI dengan SH, kawan-kawan. Betul. Itu dikatakan di sana tanpa terkecuali. Terjadi 2007 waktu itu, alhamdulillah sudah diklarifikasi tentang pengadilan negeri, pengadilan kejaksaan tinggi dan yang lainnya. Tapi hari ini lagi-lagi terjadi sebuah diskriminasi terhadap kita, kawan-kawan. Tidak angka revolusi.